Segala puja dan disebut bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat karunia rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan, kesempatan untuk bisa melakukan salah satu perintah tertentu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan berjamaah kita ketika melakukan salawatul khams, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkuat persatuan kita semua, dan bagaimana kita dikumpulkan pada siang hari ini dan kita nanti dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bulan ini yakni bulan Sya'ban termasuk salah satu di antara bulan yang diakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun bulan tersebut tidak termasuk di antara asyhurul hurum yang empat, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan langit dan bumi, Allah menentukan ada empat bulan haram, di antaranya adalah bulan Rajab, bulan Dzulhijjah, Dzulhijjah dan bulan Muharram, yang mana pada bulan-bulan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan amal kebaikan yang kita lakukan. Begitu juga ketika di bulan ini kita melakukan kesalahan atau sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemasyhuran tersohornya akan bulan haram ini sampai-sampai masyarakat Arab ketika zaman dahulu mereka tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan atau tindakan kriminal dan sebagainya. Bahkan peperangan itu sengaja mereka hentikan untuk menghormati bulan-bulan tertentu. Dan beberapa di antara para kafilah mereka terkadang sengaja melakukan perjalanan untuk perdagangan di bulan-bulan haram itu. Demikian apa? Karena mereka mendapati bulan itu tidak ada seorang pun yang berani untuk menghalangi perjalanannya, apalagi sampai perjalanannya terjadi. Selain masyarakat pengalaman berhubung, bagaimana dari bulan yang ada? Seperti kita di Indonesia ada bulan Januari, kemudian di ada penanggalan Romawi, ada penanggalan Hijriah, ada penanggalan Masehi seperti Januari, Februari, Maret, April. Ada juga penanggalan penanggalan Romawi seperti Ayyul, Tishrinul Awal, Tishrinul Tsani, Kanunul Awal, Kanunul Tsani. Atau juga di situ ada penanggalan penanggalan Hijriah. Ada Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Yang mana setiap bulan itu dari ketika menamakan ada maksud tersendiri. Seperti contoh bulan Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Arti kata zaman adalah kekuatan, yang mana Al-Arab ketika itu menamakan bulan tersebut adalah bulan Jumad, karena di situ terjadi jumlah dunia, karena terjadi bekunya air, yang mana bekunya air ini tadi berlangsung sampai 2 bulan, sehingga mereka menamakan bulan itu dengan Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Karena di luar tengah itu kalau sudah panas, panas sekali. Dan juga ketika dingin, dingin sekali. Sama juga ketika kita berada di kota Malang ini, beberapa kali juga pernah terjadi karena dingin yang ekstrim sampai-sampai hujan ekstrim. Karena untuk mencapai hujan saat itu masih belum mencapai derajat-derajat, tapi tentu ini lagi. Sama juga ketika itu bangsa Arab menamakan
kemudian kita menjadi pembuat, kemudian menjadi akhir karena di dasarnya kepunyaan di masa itu dari. Kemudian datang bulan Rajab dan bulan Sya'ban yang berasal dari kata Sya'ab, yang makna Sya'ab ini dari beberapa ulama mengatakan Sya'ab bermakna dinamakan Sya'ban yang memiliki asal kata Sya'ab ini dari karena bulan Sya'ban ini adalah at-tajammu' wat-tafakkur, bulan yang mengumpulkan dan bulan yang memisah. Maksudnya di sini adalah bulan Sya'ban ini adalah bulan yang memisah antara dua bulan besar, yaitu bulan Rajab yang agung, begitu juga bulan Ramadhan. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadhan syahru syahru ummati. Tiga kata tafarruq karena dia memisah dua bulan, dua besar itu tadi. Dan tajammu', tajammu'ul khair, karena di bulan ini adalah waktu bagi kita untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan itu tadi, untuk mempersiapkan diri, untuk mempersiapkan diri kita mendatangi bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dinamakan seperti ini karena juga al-Arab yatafarraqun yatasha'ab yatafarraquna ila al-muluk wa al-zu'ama talaban lil-mutlaq. Dan bulan Sya'ban ini juga salah satu penamaan Sya'ab ini dari kan tadi dikatakan tajammu' wa tafahum. Tafahum ini juga bisa berarti mereka itu jadi mereka keluar kepada para raja-raja dan para pemimpin-pemimpin itu jadi untuk meminta izin agar diberikan liburan di bulan Ramadan itu. Karena bulan Ramadan terkenal memang bulan yang paling panas di antara 12 bulan itu. Puncaknya adalah di bulan Ramadan. Kalau kita di kota mana bulan Ramadan tidak terasa. Siang hari tidak haus. Hanya saja mungkin beberapa orang yang keimanannya mungkin kurang kuat dan lain sebagainya, sehingga mereka mungkin terpaksa untuk mokel dan lain sebagainya membatalkan puasa ini. Jadi alangkah rugi ya. Dan yang bulan kelima adalah Assalamualaikumullah adalah bulan salawat atau bulan milah salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang mana di situ turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau di bulan Rajab di situ turun perintah untuk melakukan salat. Yang mana pembagian kita atau perintah ini tadi tidak dibuka bumi ini tadi. Rasul diperjalankan terlebih dahulu untuk melihat di bumi tanda-tanda kesalahan Allah Subhanahu wa taala, keagungan kita Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Sya'ban, bulan yang mana Allah perintahkan suatu perintah yang Allah tunjukkan dan Allah praktekkan terlebih dahulu begitu juga malaikatnya. Bahkan umpama Jumat, setiap hari Jumat pasti mengatakan innallaha amara bi amrin 'azim. Allah memerintahkan kepada kalian suatu perintah yang besar. Amara pun bi amrin 'azim bahyatihi bi nafsi. Yang mana Allah pertama kali tunjukkan, Allah pertama kali lakukan perintah itu dari. Wa sanna bi malaikatin musabbihati bi kursi. Dan Allah perintahkan ketika itu pada tunjukkan bahwasanya yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana salat minallah rahmah wa salat minal malaika al-khawfirah. Yang mana salawat dari Allah adalah rahmah. Sedangkan salawat yang ada yang dilakukan oleh malaikat ini adalah khawfirah, pemohonan ampun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengutarakan kepada kita keutamaan
kita salawat, ratusan kali kita salat, ribuan rakaat dan lain sebagainya. Tapi terkadang kita melupakan hukum adami yang terkadang pahala-pahala kita tahunya itu jadi hilang. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik di antara hak-hak sesama manusia. Oleh karena itu, contoh ma'asirat al-Rahmanirrahim, seseorang yang memperbaiki salawat akan dijaga oleh Sya'ban. Maka hidupkanlah malam itu tadi dan berpuasalah kalian di siang harinya. Kalau kita dapati salah satu tradisi yang sering kita lakukan di Indonesia ini tadi, biasanya kita membaca surat Yasin 3 kali. Kita niatkan bacaan yang pertama dipanjangkan umur dalam ketaatan, tetap iman, dilancarkan rezekinya, diangkat derajatnya. Juga kita niatkan niatan-niatan yang lain, dan di malam itu sebagaimana dikatakan juga adalah malam pelaporan catatan amal kita tahunan. Dan Rasul pernah ditanya, wahai Rasul, kenapa engkau puasa di hari Senin dan Kamis? Maka dijawab, kalau hari Senin itu adalah hari kelahiranku, sedangkan di hari Kamis adalah hari diangkatnya dan dilaporkannya amalan pekanan itu tadi. Sehingga aku ingin ketika amalanku dilaporkan ini tadi, aku dalam keadaan berpuasa. Sama juga dengan kita ma'asyarul hadirin rahimakumullah, yang mana nanti ketika kita mendapati malam nisfu Sya'ban, kita hidupkan malamnya minimal dengan melakukan salat isya dan salat subuh secara berjamaah. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla al-isya fi jama'ah fa ka'annama qama nisful lail, wa man shalla subha fi jama'ah fa ka'annama qama al-lailu kulluh." Seorang yang melakukan salat isya secara berjamaah seperti seseorang yang menghidupkan separuh malam. Ketika ditambah salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah menghidupkan satu malam penuh. Dan kita hidupkan malam nisfu Sya'ban dengan membaca Al-Quran, bersalawat, melakukan kebaikan-kebaikan dan lain sebagainya itu tadi, dan kita lanjutkan dengan puasa di siang harinya. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i mengutip dalam kitab, menyebutkan dalam kitab Al-Umm, yang mana dikatakan khamsu layalin yustahabbu fiha du'a. Ada 5 malam yang mana kita dianjurkan untuk memperbanyak doa di dalamnya. Di antaranya adalah Lailatul Idul Adha wa Lailatul Idul Fitr, malam hari raya Idul Adha, malam hari raya Idul Fitri. Kemudian Lailatul Jum'ah, malam Jumat, wa Lailatul Awwal min Rajab, malam pertama di bulan Rajab. Dan yang terakhir kata Imam Syafi'i, wa lailatul nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, yang insyaallah kita akan mendapatinya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk di antara hamba-hamba Allah yang bisa menghidupkan malam nisfu Sya'ban dan bisa berpuasa di hari ke-15 dari Sya'ban. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kekuatan untuk menghadapi bulan Ramadan, diberikan kejembaran, diberikan keluasan dalam rezeki, diberikan kekuatan iman, ketetapan iman. Dan kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya mudah-mudahan dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شكا ولا محرما برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين هذا ما اقول لكم والعفو منكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته